Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawil as-samt. Rasulullah orang yang panjang diam, lama diam. Maka kita nak mujahadah supaya jangan memberi ruang nafsu berbicara. Kalau nafsu berbicara, dia akan merosakkan kita. Diam. Sekiranya pun kita menyesal sebab diam, ia jauh lebih ringan berbanding menyesal bila bercakap. Satu ketika para ulama berhimpun. Di antara ulama yang berhimpun tadi ada seorang tak nak bercakap. Namanya Ibrahim bin Adham. Lalu mereka berkata, "Tuan, kita semua bercakap. Kenapa tuan diam?" Lalu beliau berkata, "Al-kalamu yuzhiru hamqal ahmaqi wa aqlal aqili." Sesungguhnya percakapan itu akan mendedahkan kebodohan orang bodoh dan kebijaksanaan orang yang bijak. Maka aku mengambil sikap menyelamatkan diri aku dan lidahku dengan diam. Itu lebih baik. Sebab tuan-tuan, bila kita bercakap, orang boleh nilai kita bodoh ke bijak. Bila kita bercakap, orang boleh nilai kita ni beradab ke biadab. Bila kita bercakap, orang boleh nilai kita apakah kita orang yang menyimpan kejahatan dalam diri atau kebaikan. Oleh sebab itu, mereka lebih suka diam. Jangan sampai orang tahu keaiban kita. Bila Imam Abu Yusuf, dia mengajar, anak murid tanya soalan. Ada seorang diam. Seorang tu diam. Lalu kata Imam Abu Yusuf, "Kenapa aku tengok kamu seorang diam? Sebab tak tahu ni bijak ke tak bijak. Budak diam. Tanyakan kepadaku satu soalan. Ya, barangkali kamu diam, ada soalan yang hebat." Lalu, bila murid ini diminta bercakap oleh gurunya, "Baik Imam, bilakah waktu berbuka puasa?" Maka jawab Imam Abu Yusuf, "Bila tenggelam matahari." Maka orang ini tanya, "Kalau matahari tak tenggelam macam mana?" Lalu kata Abu Yusuf, "Kalau macam tu, baik kamu diam ni." Yang cakap diam sudah. Maka baru nampak, ingat bijak rupanya bodoh. Dia boleh kata, "Kalau matahari tak tenggelam?" Ya, mungkin kalau dia bercakap situasi duduk kutub utara selatan, mungkin. Cakap situasi setempat. Jadi, dia mendedahkan. Sebab itu, diam menjadi rahsia. Dan waktu mana kita mula bercakap, kita sedang membuka rahsia kita. Wa iman rahsia yang baik atau rahsia yang buruk. Maka hati-hati dengan percakapan.